Kali ini saya mau ngeprank nyanyi di alun-alun, guys. Gak tahu hasilnya gimana, coba aja nanti lihat ya. Udah mirip kayak pemulung nggak? Nih. Lengkap sama karungnya. Hadirin yang di barat mungkin ada yang mau menyumbangkan lagu. Hadirin yang di tengah, ya. Mungkin teman-teman sendiri. Wow. Maaf, saudara. Dari mana? Baju Anda compang-camping dan ada bau sekali. Mau ke mana? Mau ke mana? Mau nyanyi? Ada orang gembel. Tunggu dulu bang, karena ini kan memang wadah terbuka, jadi kita harus berikan kesempatan juga buat mereka. Tapi ini IDS bro, IDS bro, Bisa sungguh tapi, mas. Tapi bisa. Kita kan sebagai insan dangdut yang punya hati ini juga punya nurani ya. Kita kan sejatinya dari awal. Ini bapak sini dulu. Diberikan kesempatan lebih. Tidak harus. Ini bapak. Ini juga ada. Bagaimana bapak ini? Ini ada orang gembel mau nyanyi. Mas Ruli bahasanya dijaga mas. Ya. Sesuai dengan prinsip dari panggung sedih terbuka, jadi kita bisa memfasilitasi siapapun. Oh seperti itu. Yang bisa. Jujur orang yang pertama yang gak setuju saya. Kenapa? Bunuri. Sudah biar dia mau pulang aja. Kita juga punya hati, dia punya nurani ya bang. Betul. Sebentar. Siapa saja khusus untuk warga Situbondo, begitu ya. Banyak diutamakan kalau orang. Kita belum tahu dia loh, kita belum tahu karakternya dia seperti apa. Oke, belum tentu. Oke, Bang Ruli. Ya, Bang Ruli silakan dibang dulu ya. Saya juga terus terang saya enggak setuju. Karena IDS, ya. Karena ini sekarang lang untuk talentnya IDS. Oh tidak. Tidak, kita juga di sini numpang kepada PST dan juga teman-teman DKS. Persilakan, monggo siapapun. Siapa saja? Kalau siapa saja boleh di panggung sini Oke, Pak Sekjen. Terima kasih kepada Oke, saya ikut aja pada teman-teman dari DKS. Ini suatu kebanggaan juga bagi kita. Semoga teman-teman IDS bisa mengikuti saudara ini ya. Gimana teman-teman IDS? Siap? Siap. Gimana? Anda setuju orang JBL mau nyanyi? Ya. Bunuri. Peluri biar ke belakang aja. Kan mas, saya dari dulu ada cita-cita pengen nyanyi di depan orang. Oke, kasih waktu ya. Oke, kasih. Lek ngerti aja mas. Saya dari Kendit mas, dari Kendit. Wah. Ya.
kita salah menilai orang dari casing. Itu dia di kau. Ternyata siapa? Saudara sama? Sia-sia. Andi dari desa Tia. Lah akhir sikir. Mun kok enggak kartuhan ning kota Banjarnegara elang-elang mar. Jorengan ibu katu. Iya bang, jangan nyangkap. Iya bang, dengarin ibarat tu. Hah? Dengarin ibarat tu. Katu kena. Ini suatu contoh bagi kita ya. Jadi menilai seseorang jangan dilihat dari luarnya ya. Ini suatu berbakat ini tentunya. Luar. Bagaimana Abdul ya? Mas Adi sebelumnya pernah mungkin ngisi acara di acara pernikahan atau gimana? Tidak pernah mas. Tidak pernah sama sekali ya. Mana cita-cita saya pengen nyanyi di sini. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Tidak pernah saya. Ajaran desa. Membuat mirami. Dari henti emang saya mas. Wow. Okay. Emang dari tadi memang banyak penyumbang di sini. Iya. Banyak penyumbang ya. Duduk di situ. Tak cucu saya dak. Oh tak tuju. Iya. Tapi kayaknya kan berikan aplaus yang meriah untuk Andi. Kalau cuma satu lagu enggak kerasa kayaknya ya. Gimana kalau kita tanya, ajak lagi joget goyang bareng ya? Setuju. Setuju ya. Saya request dari orang Bro Andi tas. Sebagai permintaan maafku padamu. Hei, ternyata penampilanmu yep, luar biasa. Betul. Suaramu Mekah Madinah. Mangkana. Suaramu lagi berikan aplaus yang meriah. Mekah Madinah. Mangkana aja noan udah tioreng. Iya, roh. Ya, bakna. Oke. Engkau. Yuk, monggo. Iya, oke. Ini ada pesan dari Bapak Ketum kita. Iya. Gimana kalau kita coba dengan lagu Mirasantika? Bisa? Mirasantika bisa. Lagunya Roma Irama. Roma Irama? Coba aing apa, Mas? Harap aja. Saya minta aplaus sekali buat Andi. Aplaus yang meriah untuk orang yang malam ini. Bung Andi, saya gendit. Mirasantika. No way. Lagu Roma, Roy, Mas. Ya, Roma Irama. Iya, Roma bro, Roma. Teman-teman Yudes, kasih yang reggae lagi ya. Kasih yang reggae lagi. Dari apa aja, Mas?
Aduh, bila ini gimana kalau kita aja ke Bung Ides aja? Dari Kastana engkau ngabes kacong ria dengan sebelah mata. Betul. Malam ini ya di Ides. Ya. Lalu banyak kejadian-kejadian Bung Luri ya. Baik dari luar ya. Pada malam ini juga kedatangan tamu spesial nih ya. Yang tadinya kita remehkan. Sempat ini sempat marah-marah tadi Bung Jaki. Ada apa ya? Ada yang mau disampaikan sama Bang Andi untuk teman-teman seniman yang mungkin belum bergabung sama kita, Mas. Coba pesan buat teman-teman yang di sini ya. Kalau misalkan ingin mengapresiasikan bakatnya, nggak apa-apa, ngacung aja. DKS. Rasanya kan di sini panggung umum terbuka mas. Iya. Buat teman-teman mungkin yang mau nyanyi nggak apa-apa. Oke. Okay. Betul. Ya. Oh iya. Terima kasih Bung Andi. Terima kasih banyak sudah diberi ini. Iya. Iya sudah diberi tempat. Iya diberi. Eh Matoro saya juga tolak, gelak-gelak tak lagi. Saya juga minta maaf ya. Sabur nasir aja bro. Sabur nasir aja. Ini rokoknya mas. Bung Luri ya. Ini cantik banget kita ya. Melihat seseorang jangan dilihat dari luarnya. Benar sekali. Benar sekali. Lihat dulu bagaimana bakat dan kemampuan. Mas Andi, jadi di jalan. Apa perlu nanti bareng sama kita? Boleh silakan di belakang dulu ya.